merawat toleransi. Bisakah kita menahan diri, menghormati, dan saling menghargai antar kelompok, antar individu dalam masyarakat, dalam lingkup yang lebih besar? Pernah aku melihat 5 menara dalam satu kawasan. Mereka saling menghargai. Mereka saling menghormati. Namun bukan berarti saling mencampuri. Semua bebas berkomunikasi dengan Tuhannya. Hidupku di alam Indonesia bersama saudara 5, 6 agama. Seharusnya tak perlu menghujat. Bukan hanya soal agama, namun juga budaya dan ras. Merawat toleransi, saling menjaga, merasa memiliki, karena kita semua bersaudara. Bojonegoro, 16 Juli 2020. Selamat Hari Puisi ke-8 tahun 2020.